Halo Sobat Aircraft, bertemu dengan saya di channel Modal Ketindo. Kali ini saya akan membahas pesawat penumpang buatan Embraer dari masa ke masa. Check it out. Yang pertama, Embraer EMB-120 Brasilia. Embraer EMB-120 Brasilia merupakan sebuah pesawat yang dibuat oleh Embraer. Pesawat ini dahulu merupakan pesawat paling populer di dunia untuk jangka waktu yang lama. Embraer EMB-120 Brasilia pertama kali mengudara pada tahun 1983. Hingga sekarang ini sudah tidak diproduksi lagi. Pesawat ini mulai diproduksi pada tahun 1983 hingga tahun 2001, yang jumlah produksinya mencapai 354 buah pesawat. Yang kedua, Embraer ERJ-145 Family. Embraer ERJ-145 Family merupakan pesawat penumpang yang dibuat oleh perusahaan Brazil Embraer. Mesin pesawat ini terdiri dari dua jet, dipakai pertama kali pada tahun 1985. ERJ-145 diluncurkan pada Paris Air Show pada tahun 1989. Dipakai untuk maskapai yang lebih banyak ialah ExpressJet Airlines, yaitu 262 buah. Sejarahnya ketika pesawat bermesin turboprop semakin tidak populer dengan penumpang. Embraer dari Brazil adalah salah satu perusahaan pertama yang mengembangkan pesawat bermesin turbofan. Embraer memaksimalkan komunalitas atau suku cadang yang dapat dipakai secara bersama dengan pesawat lain untuk meminimalkan biaya perawatan dan produksi. EMB-145 kemudian diberi kode ulang, yaitu ERJ-145, yaitu kode untuk regional jet milik Embraer. Sebenarnya menggunakan sayap lurus milik EMB-120 dan bodi pesawatnya merupakan versi yang diperpanjang dari AMB-120. Model terbaru dari pesawat ini menggunakan sayap bertengkuk ke belakang yang menggunakan airfoil superkritis yang memungkinkan peningkatan performansi. Mesinnya juga dipindahkan dari yang tadinya ada di atas sayap menjadi di bawah sayap, dan akhirnya dipindahkan permanen ke ekor sayap. Yang ketiga, Embraer E-Jet Family. Embraer E-Jet adalah sebuah seri dari pesawat penumpang jet berbadan sempit bermesin ganda jarak menengah yang diproduksi oleh Embraer, sebuah konglomerat dirgantara Brazil yang memproduksi pesawat komersial, militer, dan korporat. Pesawat ini diumumkan pada Paris Air Show di tahun 1999 dan memasuki masa produksi tahun 2002. Pesawat ini telah mengalami sukses. Pada 30 September 2010, masih terdapat sisa pesanan pasti 245 pesawat E-Jet dan 747 opsi. Perusahaan pembangun melaporkan bahwa 671 unit telah dikirim hingga 30 September 2010. Dan diprediksi pada akhir 2016, lebih dari 1.000 unit akan dikirim. Keluarga Embraer E-Jet terdiri dari dua varian keluarga komersial utama dan sebuah varian komersial jet bisnis. E-170 dan E-175 yang lebih kecil menjadi pesawat model utama, dengan E-190 dan E-195 yang menjadi versi yang diperpanjang, dengan perbedaan mesin jet, sayap yang lebih besar, dan perbedaan struktur roda pesawat. Pengguna pertama untuk pesawat ini adalah perusahaan Prancis Regional Europe dengan 10 pesanan dan 5 opsi untuk E-170, dan perusahaan Swiss Crossair dengan sebuah pesanan untuk 30 E-170 dan 30 E-190. Yang keempat, Embraer E-Jet E2 Family. Embraer E-Jet E2 Family adalah pesawat jet jarak menengah yang dikembangkan oleh Embraer menggantikan E-Jet sebelumnya. Program ini diluncurkan di Paris Air Show pada tahun 2013. Varian pertama E-Jet yaitu E-190 E2 melakukan penerbangan pertama pada 23 Mei 2016
dan disertifikasi pada 28 Februari 2018. Memasuki layanan pada 24 April 2018. Ketiga varian twin jet mempunyai diameter badan yang sama, tetapi dengan panjang yang berbeda dan tiga sayap baru yang berbeda. Mesin menggunakan Pratt & Whitney turbofan PW1000G. Kontrol menggunakan sistem fly-by-wire dengan avionik baru dan kabin yang telah diperbarui. Varian baru akan diposisikan lebih baik untuk bersaing dengan C-series dari Bombardier dan akan didukung oleh mesin baru dengan kipas yang berdiameter lebih besar yang akan menawarkan peningkatan dalam konsumsi bahan bakar yang spesifik serta roda pendaratan yang sedikit lebih tinggi dan mungkin sayap yang berbahan dasar aluminium atau serat karbon. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah-salah kata dan informasi. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe ya. Nyalakan juga tombol loncengnya. Dan jangan lupa like-nya ya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.